cantik. Maju kayaknya bang. Ayo persiapkan. Oke, jaga duduk. Ya, duduk semuanya, duduk. Ya. Nah, semuanya semuanya. Tuh, nah kelas 1 masih ada yang belum. Mas Budi, duduk. Tuh yang di motor. Siap? Petugas ini. Siap? Mana Bu? Omnya, sini. Taruh sini. Taruh itu sana. Tuh. Jawab ini siapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekolah Minggu Muka-Muka, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha serta teman-teman dan kakak kelas yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di lapangan ini untuk mengikuti pidato jum'at. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Vivi dan Kalista. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin Allahumma. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkanlah saya di sini memberi utayan ceramah singkat dengan judul menyambut bulan suci Ramadan. Kini kita berada di bulan Sya'ban. Kita seringkali melupakan Sya'ban karena pemikiran biasanya telah ditunjukkan dan dikonsentrasikan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Padahal di bulan Sya'ban itu terdapat istimewahan bagi kita tersendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Istimewahan inilah yang membuat bulan ini diberi nama Sya'ban. Apa sesungguhnya keistimewaan Sya'ban? Pada bulan Sya'ban itu terdapat malam yang disebut dengan malam misteri Sya'ban. Hadirin yang dirahmati Allah, ada pun untuk menyambut bulan suci Ramadan, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan berjanji sejuta pahala merugikan mereka yang melewati secara sia-sia. Ramadan adalah bulannya Allah, bulan Quran, bulan kesabaran, bulan ketakwaan, bulan segala kebaikan. Begitulah Ramadan banyak gelar dan namanya. Yang demikian karena Ramadan memiliki tingkat spesial atau keistimewaan yang tinggi. Marilah kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan serta memperbanyak amal baik dengan cara bersedekah dan baca Al-Quran. Kiranya ceramah saya cukup kesekian. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Akan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiyatan fil jasad. Amin. Wa ziyatan wa aziyatan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fil rizki. Amin. Wa taubatan qabla al-maut. Amin. Wa rahmatan indal maut. Amin. Wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma. Amin. Hawwi alayna fi sakaratil maut. Amin. Wa najata minan nar. Amin. Wa afwa idan sya. Amin. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir terdapat kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salawat alaihim salam, semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita nantinya bersabar di hadapan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, ada beberapa hal yang Bapak sampaikan berkaitan dengan akan menghadapi bulan Ramadan. Kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban, bulan ruah kalau orang Jawa mengatakannya ya, dan tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Nah, kapan Ramadannya? Nah, kita ikut Menteri Agama nanti akan melakukan sidang isbat. Nah, seandainya nanti ada yang berbeda ya, di antara kita ada yang berbeda untuk melaksanakan awal atau memulai puasa pada bulan Ramadan, ya jangan dipermasalahkan. Nah, kemudian anak-anak sekalian, yang perlu Bapak ingatkan lagi adalah untuk kelas 6 pertama ya. Kelas 6 anak dengarkan ya, kalian tidak lama lagi, apalagi ini banyak libur, nanti ada libur menjelang puasa. Kapan? Nah, nanti dikasih pengumumannya di wali kelasnya ya. Kapan ada lagi libur menjelang hari raya dan setelah hari raya? Itu masih lama, puasa aja belum ya. Ini kalau hari raya. Nah, jadi untuk kelas 6 tolong dipersiapkan. Insya Allah tanggal 13 Mei ya, 13 Mei Pak Levi ya, Pak Levi, tanggal 13 Mei kalian sudah akan ujian. Nah, nanti menggunakan komputer atau menggunakan HP atau menggunakan kertas ya. Nah, nanti kita coba cari aplikasi ujian yang sesuai dengan pos yang asesmen. Itu untuk kelas 6. Kemudian untuk kelas 1 sampai kelas 5 juga tidak lama lagi setelah kelas 6 ujian, nanti kalian akan menyusul untuk ujian semester. Nah, kemudian berkaitan dengan bulan puasa, Bapak ingatkan. Nah, jelaskan dulu ya, kelas 1 kita mungkin dikurang 10 menit. Kalau biasanya kemarin pulangnya jam 12, dikurang 10 menit berapa? Nah, nanti ada jadwalnya ya. Yang jelas selama bulan Ramadan itu dikurangi untuk kegiatan belajarnya, bukan berarti kita santai ya Nak ya. Ada kegiatan-kegiatan Ramadan nanti akan diatur ya. Mungkin pagi kegiatannya apa, nanti sampai siang menjelang pulang gitu ya. Kemudian yang perlu Bapak ingatkan, kalian di rumah, nah di rumah, di masjid, sholatnya itu jangan main-main. Nah ini yang besar-besar terutama ini. Ini banyak jalan-jalan sholatnya, sholat sambil jalan. Allahu Akbar. Nah, nanti lari ke belakang mau tahiyat akhir baru maju lagi ikut salam. Nah, gak boleh seperti itu. Kemudian puasa, terutama yang laki-laki, kalau yang perempuan insya Allah itu ya, gak ada yang bohong-bohong yang perempuannya. Ada puasa, kelas 1 udah kuat puasa. Yang kelas 1 sudah kuat puasa belum? Sudah ya. Nah, yang laki-laki kuat, yang laki-laki kuatnya. Nah, kuat. Apalagi kelas kita kelas berapa? Kuat itu harus kuatannya. Nah, begitu ya. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh senang bahagia, karena kita memasuki bulan yang suci. Mudah-mudahan nanti kita sampai pada hari raya Idul Fitri, belum memasuki bulan Ramadan. Dan mungkin yang terakhir, Bapak mewakili seluruh Bapak Ibu Dewan Guru mengucapkan selamat ya di pengantin ya, karena mungkin ini nanti besok libur sampai bulan puasa. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang dilaksanakan pada bulan puasa.
apabila ada kesalahan Bapak Ibu ya, mohon maaf terutama Bapak ya, mohon maaf pada anak-anak saya. Mungkin saja ya, ada yang tanya-tanya? Ada? Ya, alibinya kapan? Nah, nanti diumumkan ya, nanti diumumkan wali kelasnya. Nah, kalau besok libur ya itu kalau itu sekolah. Yang jelas Sabtu Minggu libur ya. Sabtu Minggu libur. Kalau mungkin saja nanti kalau ada yang perlu tambahkan. Jadi kalau kebetulan dari Allah Nabi Allah Mutalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.